kalau kondisi sih setelah operasi itu memang sempat istilahnya pemulihan gitu kan. Kalau dari dokter sih sebenarnya 9 sampai 12 12 bulan atau setahun itu masa di mana saya tuh bisa istilahnya jadi orang normal gitu. Baru setelah setahun itu bisa mulai sedikit-sedikit untuk jadi atlet lagi gitu. Trauma sih kalau dibilang enggak terlalu sih, cuma ya memang karena masih ada rasa-rasa itu jadi mungkin gitu. Sampai sekarang. Paling kerasa sih kalau lagi berdiri lama gitu pasti perih gitu. Mending jalan jauh daripada cuma berdiri diem lama gitu. Semenjak keluar dari Platnas awal tahun itu sempat vakum sih. Sempat di rumah. Enggak ada kegiatan sampai akhirnya akhir bulan Maret dari pihak Jarum, Pak Yopi Rosimin hubungin suruh datang ke kantor di Kudus dan akhirnya ditugasin awal April ke Gor Jarum Magelang untuk ngelatih namanya PB Champion Magelang. Sebenarnya sih kalau passion ada ya, karena saya pikir saya udah ya hampir 10 tahun lebih gitu ada di bulu tangkis yang levelnya bisa dibilang nggak cuma nasional gitu. Jadi secara passion ada gitu, cuma bedanya kalau dulu saya yang selalu disorot kamera, sekarang saya yang di belakang kamera gitu. Ibaratnya kalau ya, film ya saya sekarang sutradaranya gitu. Banyak hal-hal baru, banyak yang harus dipelajarin juga gitu. Ada beberapa penawaran ya, cuma dari sekian penawaran itu kok kayaknya nggak ada sinkronnya sama kehidupan masa lalu saya gitu loh. Jadi kayak dipikir-pikir lagi, mana sih yang sekiranya seenggaknya saya udah pernah ngalamin gitu, dan dikasih tugas kesini ya. Ya alhamdulillah masih ada kepercayaan dari pihak Jarumnya, jadi mau sekalian apa ya, pengen balas budi lah sama Jarum. Kalau kepikiran sih, kalau dulu sih enggak ya, cuma kalau dari silsilah keluarga kebetulan bapak saya ngelatih bulu tangkis, ya. Terus kakak saya yang nomor 2 dulunya sempat di Jarum Kudus, terus akhirnya juga ngelatih gitu. Jadi kalau secara pikiran sih belum dulu, cuma kalau secara silsilah ada ke pelatihan itu. Ya paling kalau harapannya sekarang, ya kalau menurut saya pribadi sih, saya udah kasih yang semampu saya gitu loh, sebagai atlet gitu. Kalau sekarang sih saya pengen istilahnya nyumbang atlet, karena saya sekarang istilahnya berada di belakang layar gitu. Jadi paling yang diharapin terutama buat Jarum sih, pengen bisa nyumbang atlet untuk Jarum, entah itu Jarum Kudus atau Jarum Jakarta gitu. Jadi paling itu harapannya.